Ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Info terbaru Madiun. Ribuan masa dari organisasi PSHT membanjiri kota Madiun. Rombongan warga PSHT yang diperkirakan mencapai ribuan orang akhirnya dihadang oleh aparat setempat. Ribuan warga dipukul putar balik agar tidak masuk daerah Madiun. Penanggung jawab dari PSHT akhirnya bernegosiasi dengan Kapolres Madiun. Sampai malam ini, ada beberapa warga dari PSHT yang masih di Polres Madiun menunggu hasil negosiasi.